Yang kemarin jadi aku beli. Oke kan? Oke. Satu. Dua. Tiga. Kacanya bening banget ya kalau ini ya, Dior ya. Datang komedo gue. Beda nih kacanya, kelihatan banget nih komedo-komedonya tuh. Masa sih? Coba deh kamu lihat deh. Oh iya ya. Iya kan? Sesuatu buat you yang waktu dulu sudah datang. Yuk. Ya Allah. Oh, aku geserin ah. Kayak banget ya dia. Gimana sih kalau bulu mata tuh gimana sih? Begini. Tunggu masih pedih. Oh, di extension ternyata rahasianya bulu matanya. Iya, kalau enggak demak banget udah begini. Oh gitu. Ya Allah, dia mau panggil ke rumah. Ya apain bu? Hah? Belum mat, retouch doang. CL. Tapi. Oke. Okay. Adi mana? Udah habis berjemur sama aku tadi. Udah mandi juga. Hah? Udah mandi. Iya, tadi muter-muter aja mak, aku ngeliat proyek rumah. Eh, aku, ayo cepetan. Apa? Ikut aku. Udah aku tunggu berapa lama ini? Mbak, berapa lama mbak? Udah. Terus saya, oh udah, ya Allah tambah cantik ya. Ya Allah tambah cantik abis dari itu. Dari kemarin juga udah ada bulu matanya. Oh, akunya aja gak perhatian ya. Iya. Nanti ya mbak. Sayang, tapi aku lapar nih. Ya udah itu udah disiapin sama Rika kan tadi udah pasang. Itu ada di bawah mau nyusul. Nanti aku nyusul deh. Ya udah kamu makan dulu aja sebentar ini. Alhamdulillah. Mantap. Ini dia lemonilo yang pastinya mantap banget. Untung praktis ada mie lemonilo. Nih, mie lemonilo warna hijaunya kayak warna sayur. Mantap. Warna hijaunya ini terbuat dengan sari pati bayam. Masaknya juga praktis, enak lagi. Ini pas banget buat keluarga. Pas. Meskipun keseharian kita sibuk, aku sekeluarga harus tetap konsumsi yang baik-baik. Kayak ini pilihan lebih sehat. Coba nih, cek aja bungkusnya. Enak banget guys. Mie lemonilo, mie hijau, pilihan kita. Gigi lama banget, nggak apa-apa kita habisin ya, habis-habisin kita muter-muter komplek, pakai yang baru. Gak usah mandi lah, kamu udah cantik, kamu tuh udah cantik loh sayang. Kamu ikut aku? It's the best, ikut, siapin sendal. Belum mandi. Alhamdulillah Mbak Heni, alhamdulillah. Siap Mbak Heni. Makasih ya. Aku ketemu Mbak Heni kan. Ini si Mbak Heni sahabat Om Papa. Yang kemarin jadi aku beli. Oke kan? Oke. Satu, dua, tiga. Kamu bisa mau aku bonceng? Ini mau bisa boncengan. Loh, bisa dong. Masa? Udah enggak usah. Di sini. Aku di sini ya. Ini bukan buat boncengan. Bisa sayang, masa enggak bisa? Oh, coba. Ditutup lagi sayang ya. Nah, iya. Udah, ini aja. Ya udah coba kamu naik dulu. Iya.
Oke, kita naik motor. Pelan, motor baru. Belum mandi tapi motornya bagus. Komedo-komedonya tuh. Masa sih? Coba deh kamu lihat deh. Oh iya ya. Iya kan? Soalnya iya. Dior. Tapi Dior itu bagus, Seng. Aku gak ngerti merek. Aku baru beliin kamu jaket Dior kemarin. Sumpah? Sumpah nanti kamu pakai ini ya. Kamu baik banget sih. Gak ada yang diskonan. Bagus. Nanti kamu pakainya pakai ini. Okan Cornelius, my brother. Merry Christmas. Mana? Yukata? Sukses terus untuk Yukata. Kok ganteng sih? Iya dong. Trans ya. Masuk Liga 1. Bener lu. Bener lolos. Liga 1 Trans. Gokil. Liga 1. Arafi. Mobil baru nih Okan kayaknya nih. Apun. Sukses Okan. Motor dulu ya. Siap. Mantap. Dadah Okan. Tetangga. Dadah Okan. Sayang. Kamu tadi kemarin nangis ya pesanannya? Iya. Itu baju Rans itu tolong dong jangan itu, aku mau itu dicetak aja, kan kita pasti ganti baru kan? Ya bukan, itu legenda lah, kita tahun pertama langsung. Iya, maksudnya itu di aku kalau jadi, kita kan nanti mau launching ke Liga 1 mau selamatan. Aku mau panggil satu pemain legenda dunia datang ke Indonesia kalau jadi. Ada di sini. Dosa. Iya, bener. Ya, yeah, ini kan lagi ada. Datang, mau bikin selamatan, syukuran, ini biar semangat. Ih, aku tuh pengen nanti deh, kapan ya, paling habis tahun baru mau pengen ngajakin kedupan anak kantor kan semuanya, pemain bolanya sama keluarganya semuanya. Iya boleh. Seger banget. Habis keliling-keliling, naik Vespa, naik motor baru, langsung minum teh pucuk harum. Seger. Mau ditambah aku mandi deh. Iya. Ya udah, teh pucuk harum ini enak, manisnya juga pas. Apalagi kondisi tadi panas-panas, kita keliling. Minum kayak gini jadi bikin seger. Paling the best lah, teh pucuk harum, top. Buat temenin segala aktivitas. Makanya, kenapa aku pilih teh pucuk harum? Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Udah, masuk. Let's go. Kak, bulu matanya lentik tau. Iya. Ini langsung tuang aja semua ya. Iya. Dia besar, Mama. Dia besar. Dia udah gede ya. Udah mandi.
Masya Allah. Hah? Bekerja, Pak. Iya. Hah? Pak, mau ikut kerja, Pak. Aduh, nangis dia. Tadi malam nempel terus sama mama dia. Tadi malam nempel terus dia nenen terus. Nenen terus. Nenen terus dia. Nenen terus saya tummy time. Tummy time. Naikin kepalanya saya. 1, 2, 3. Gak bisa lah. Aduh pintar dia. Pintar. Masya Allah. Siapa mau nen? Mau gak nen? Au. Au. Hari ini belum ditimbang. Udah mau 4 kilo. Gimana kalau timbang ini dong. Kita timbang. Ini malam nenen mulu sama iya, mama. Nempel. Terus tadi pagi juga omaunya juga nempel terus ya udah diempengin aja nenen. Baru nenen ini diem. Kenapa lagi kasih minum nih? Baru Pak. Belum ada 5 menit, Mom, Pak. Mau dihabisin lagi. Ruben. Abis pompa. Dikira ini pompaan mau masuk kulkas. Nggak boleh ya? Di abisin ada ya? Oke, no problem. Fresh milk. Fresh milk ya? Definisi fresh milk. Baru diperah, langsung diminum. Masih anget susunya juga. Kan masih nggak keluar dari itu masih anget. Iya, agak anget gitu. Ini yang gak anget banget sih, cuman kayak ruam-ruam. Anget dulu. Fresh ya deh. Masih anget? Iya, gak usah dianget-anget. Dia udah jarang diangetin, kecuali yang dari kulkas. Ini kan keluar-keluar AC baru keluar banget kan anget.